Ya, hari ini saya akan masak ikan tongkol. Saya gunain 3 ekor ikan tongkol sedang. Ini saya udah kasih jeruk nipis. Terus bumbu-bumbu ada cabai hijau. Di sini ada bawang putih, bawang merah, sama daun salam. Di sini ada lengkoas. Ini ada jahe. Lalu ada cabai rawit hijau sama tomat hijau. Di sini sebenarnya ada bawang putih sama bawang merah ya, udah, tapi saya udah blender. Ini seperti ini. Dan ini ada kuah asam. Asam Jawa. Nah, ikutin terus video saya. Jangan di-skip ya. Kita akan goreng ikannya. Sambil kita nunggu ikan tongkol kita goreng, kita akan bikin bumbunya. Semua bumbunya akan kita rajang. Ini cabai hijaunya. Ya, kita akan menumis bumbunya. Kita taruh minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan masukkan bawang. Kita tunggu sampai dia agak berbau harum. Kita mau tambahin jahe. Lalu ini ada lengkoas sama daun salam.
Ya, kita akan masukkan cabenya. Nah, kita akan masukkan cabai hijau. Cabai rawit hijaunya. Wah, ini rasanya pedes mantul nih pasti. Nah, terakhir kita akan taruh tomat hijaunya. Aduk lagi. Kita akan taruh air sedikit. Air asam juga kita mau taruh. Nah, jadi kita akan taruh penyedap rasa. Nah, kita akan taruh mecin, taruh garam secukupnya, sama taruh gula. Kalau gula buat saya sih sesuai selera aja ya teman-teman di tepi. Kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, kita akan rasain ya. Nah, ini karena asam, ya rasa asam dari gula jawa. Saya pengen ini agak manis sedikit gitu. Jadi rasanya mantap lah ya kalau buat saya. Tapi kalau teman-teman YouTube nggak suka nggak usah. Nah, kita taruh ikannya. Oh, ini cakep banget nih katanya. Kita masih sedikit lagi.